Iya. Halo, selamat sore, selamat pagi, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di Drian Sikoi 89. Apa kabar nih? Gue udah lumayan ya. Ada 4-3 hari atau 5 hari malah gue gak buat konten karena emang lagi banyak kerjaan. Yang pasti hari ini gue akan ngebahas yang udah gue janjiin di flyers atau poster atau postingan community gue di YouTube. Nih dia nih, gak usah basa-basi deh. Obat luka ikan koi namanya Aqua Plus. Tapi bacanya Aqua Plus karena tulisannya begini. Nanti gue dihina-hina netizen lagi bahasa Inggrisnya jelek. Aqua Plus. Aqua Plus ini produknya Aquamed. Kita membahas apa aja kelebihannya dan kenapa lo harus punya obat luka untuk ikan ini. Karena dia nggak cuma untuk ikan koi doang, tapi untuk ikan hias lainnya seperti arwana dan lain-lain bisa menggunakan Aqua Plus. Check this out, baby. Nah, teman-teman, pasti udah banyak banget dong yang bertanya-tanya dan juga memerlukan informasi obat luka untuk ikan koi itu apa sih yang bagus. Beberapa udah pernah gue review di konten gue ini obat-obat luka untuk ikan koi. Tapi masalahnya adalah banyak banget yang sering nanya dan ketemu masalah bahwa kalau ikan koi gue luka nian, gue kasih obat si A atau si yang obat yang si B, logikanya gue tetesin ketika ikan koinya masuk lagi dalam kolam atau nyemplung atau berenang lagi ke dasar kolam, berarti obatnya akan luntur dong dengan air. Pertanyaannya, obat apa yang ada nggak sih yang bisa ngobatin ikan koi dengan obat luka tersebut, tapi walaupun ikan koi masuk ke dalam air lagi atau ke dalam dasar kolam, obatnya tetap masih nempel di badan ikan koi tersebut. Yang logikanya berarti obat tersebut tetap bekerja menutupi luka ikan koi dan juga menyembuhkannya. Jawabannya cuma satu. So far, gue dapet di Indonesia produknya Aquamed dengan nama produknya Aqua Plus. Nih, ini dia. Dia semacam obat luka dengan bentuk serbuk ya, warna putih. Yang kalau ngobatin ikan koi itu bisa banget nutupin lukanya tanpa perlu takut luntur atau hilang ketika terkena air. Obat Aqua Plus ini gunanya apa aja gue akan jelasin. Gunanya yang pasti ini dia. Gunanya untuk mengobati fin rot atau semacam borok ya, atau semacam juga apalagi nih, luka menganga pada ikan koi. Ulcer, fin rot, luka bekas operasi minor, operasi luka gitu ya pada ikan koi. Dan juga buat teman-teman yang suka cutting nih, alias mengotak-atik kulit ikan koinya agar lebih cantik, nah, Aqua Plus ini juga bisa mengobati luka-luka tersebut. Aman dan sangat cocok buat ikan koi. Dan sekali lagi, bisa juga buat ikan hias lainnya. Jadi teman-teman, Aqua Plus ini merupakan bubuk dengan kandungan aktif antiseptik lokal yang akan berubah menjadi gel untuk mengobati dan melindungi luka terbuka dan infeksi bakteri. Dijamin obat Aqua Plus ini non-alergen dan juga non-toksik. Dapat digunakan untuk mengobati luka ulcer, bekas operasi, lalu kosmetik, bekas cutting, dan juga fin rot maupun borok-borok pada ikan koi. Soal harganya, gue gak mau banyak omong. Teman-teman bisa searching aja di toko-toko online, cari produknya Aquamed dengan nama Aqua Plus. Tapi kurang lebih kalau mau diinfoin, harganya kurang lebih segini. Nggak usah gue omongin lah ya, lihat aja di layar kaca, biar gue nggak salah nyebut. Nah, sekarang kita mulai ngebahas. Selain ini, Aqua Plus adalah obat yang ditunggu-tunggu penghobi ikan koi, sudah menjawab pertanyaan dan kebingungan kita, obat luka apa yang bisa kita gunakan untuk ikan koi kita ketika luka, atau bekas operasi maupun borok, tapi tidak luntur terkena air dan justru menjadi gel, menjadi padat yang otomatis luka ikan kita menjadi tertutup dan juga penyembuhannya dijamin juga. Aqua Plus inilah
ada juga kelebihan-kelebihan lainnya, yaitu Aquapress memang di packaging dengan bentuk botol yang sangat oke, dengan ujung yang memang sudah menyediakan untuk kita gunakan sebagai penyemprot untuk mengeluarkan obat Aquapress ini dengan cukup mudah. Gue sih jujur di konten ini teman-teman belum mau ngasih contoh prakteknya, karena memang konten yang ini gue buat hanya untuk menjelaskan produknya, harganya, bisa lo beli di mana, dan kegunaannya apa. Kalau lo penasaran, Yan, gue perlu buktinya dong, Yan. Ya jujur aja, di konten berikutnya gue akan insya Allah melakukan operasi kecil pada ikan koi gue yang jenisnya sanke, yang pernah di konten ini nih gue lakukan operasi karena ada semacam tumor, tumor kecil gitu ya. Nah sekarang dia ada lagi tumbuh merah-merah. Karena gue bukan dokter, gue gak mau dihina-hina netizen dan dicap salah, gue gak tahu ini tumor lagi atau hanya merupakan sebuah borok atau bisul atau jerawat. Gak tahu lah sebutan medisnya apa untuk ikan koi ini. Nanti akan gue tunjukin konten berikutnya, gue akan bahas ini. Gitu ya teman-teman. Untuk informasi-informasi lainnya, yuk kita dengerin. Dan lo juga harus dengerin juga apalagi sih kelebihan info produk dari Aquapress ini, yang akibatnya emang lo harus punya ini di rumah. Jadi kalau ikan koi lo tiba-tiba borok, lo gak usah pusing ngobatinnya lagi. Ini dia nih kelebihan-kelebihannya. Teman-teman, tiba-tiba mendung total. Jadi, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat konten ini. Jangan lupa untuk obat luka ikan koi kita, baik itu luka karena apapun atau borok atau luka menganga, gunakan Aquapress. Kalau lo mau order, bisa langsung ke Instagram mereka, lo follow nih dia. Atau bisa juga WA ke mereka langsung dengan nomor adminnya nih dia. Ingat ya, sekali lagi gue bilangin, di konten berikutnya gue akan usahakan buat konten memperagakan atau praktekin cara penggunaan Aquapress ini pada ikan koi gue. Nggak maksa, emang kebetulan gue lagi mau operasi kecil. Semoga bermanfaat sekali lagi, semoga lo suka, dan semoga konten ini menjadi ilmu dan berbagi ilmu buat kita semua nih, termasuk gue pribadi. Jangan lupa di subscribe, like, and share kalau lo emang sahabat gue dan lo mau dukung channel ini menjadi besar. Dan yang mau nanya-nanya, kenalan sama gue dan konsultasi soal ikan koi gratis, boleh follow Instagram gue dan juga DM aja gue pasti balas karena saya bukan artis, aman. Salam satu hobi, salam Nishikigoi, salam ikan koi yang pasti. Sehat-sehat semuanya, awas pandemi, gelombang ketiga jangan sampai terjadi. Tetap pakai masker, jangan berkerumun, jangan liburan dulu. Cheers baby. Thank you Aquamet, thank you Aquapless. See you soon, bye-bye, assalamualaikum. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.